alaikum bishifa'ain al-asal wal-Qur'an. Berobatlah kalian dengan dua macam obat, yaitu madu dan yang kedua adalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Bukan hanya Al-Qur'annya saja yang mulia, akan tetapi Al-Qur'an itu bisa menjadikan mulia kepada siapapun yang dilewatinya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang tampil hari ini dari kelompok Ar-Rahman. Wow. Dan nama pertama yang lolos ke babak berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faiz dari Riau. Tepuk tangan untuk Faiz. Masya Allah, tabarakallah. Faiz selamat. Faiz lolos ke babak berikutnya. Masya Allah, senang banget. Faiz terus ditingkatkan ya sayangnya nak ya. Masya Allah. Oke, tinggal dua peserta yang ada di depan kita, Dana dan juga Kaila. Masing-masing mempunyai kelebihan di antara mereka dan masing-masing juga mempunyai kekurangan di antara mereka. Tapi yang jelas mereka berdua ini sudah tampil yang sangat baik-baik sekali di hari ini. Untuk itu kami mohon yang terhormat guru kita Ayah Maulana untuk mengumumkan siapa yang pulang di hari ini. Tidak tahu siapakah Kaila. Kaila sudah seperti anak saya sendiri ya, dan tidak apa-apa saya pegang. Apakah Kaila atau Dana yang harus balik? Dengan berat hati saya harus bacakan yang harus balik untuk belajar di rumah adalah Bunda. Yang harus pulang adalah Kaila. Masya Allah, Kaila. Masya Allah, Kaila. Mama sini coba. Mama. Aku tidak bersedia. Kakak Fadli mau ngobrol sama Mama juga sama Kaila. Bentar Ayah. Mama kayaknya ada feeling dari tadi nih, ya. Buat teman-teman di rumah, teman-teman Dasi, ya. Kakak Fadli tadi perhatiin Mama. Kayaknya Mama tuh feelingnya besar banget. Sampai siapa yang akan pulang Mama dari tadi? Pasti Kaila. Kaila dalam mulutnya Mama saya. Bener Ma? Ada dalam hati dari semalam, ada firasat. Dan alhamdulillah ini sudah syukur alhamdulillah kak. Kaila sudah banyak belajar, dapat ilmu. Kaila belum pernah sama sekali bertausiah. Di rumah hanya murojaah setiap hari 5 juz. Dan baru kali ini memang Kaila belajar bertausiah dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang Kaila dapatkan di sini, masya Allah, masya Allah. Dan saya sudah sangat bersyukur. Kaila,
Iya. Bidadari surga Kaila, saya nih. Kamu sudah hebat. Iya, iya. Siapa yang tidak kenal Kaila? Kau orang hebat, Kaila. Iya, iya. Pernah mendampingi Pak Yai bertausiah. Itu sudah hebat. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman pendukungnya? Buat keluarga, teman, sahabat. Alhamdulillah Kaila sudah berusaha. Berusaha sangat maksimal di sini, tapi qadarullah, inilah sudah jalannya dari Allah. Dan saya sudah sangat bersyukur sudah menjadi keluarga besar Dasi, menjadi Ananda, menjadi peserta, terpilihnya menjadi peserta, itu sudah sangat membanggakan. Dan alhamdulillah Bunda bangga punya kakak. Kakak Mama. Itu adalah bidadari surga kami. Masya Allah. Dan buat teman-teman Dasi yang ada di rumah, sebelum Kakak Fadli tutup program ini ya, Kakak Fadli ingatkan kembali besok ada penampilan dari kelompok Ar-Rohim. Di mana besok kita akan melihat ada kawan kita Ahmad dari Batu, dan berikutnya ada Dion dari Bau-Bau, dan juga ada Rizky dan Rifki dari Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan buat teman-teman Dasi, jangan ketinggalan, besok kita masih tampil lagi dan kita masih akan melihat lagi siapakah yang akan pulang dan siapakah yang akan lanjut. Jadi tetap saksikan terus Dai Spesial Indonesia, semua bisa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.